Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan teman-teman yang saya sayangi, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit panas akibat diracuni oleh wanita Yahudi pada tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah sedang beristirahat di kediaman Aisyah. Dalam keadaan sakit, Rasulullah dipapa oleh Fadhal bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib ke mimbar untuk berkhutbah. Rasulullah berkata, "Tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian kecuali pada saat dunia dibentangkan dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian." Dan Rasulullah berkata, "Seorang hamba Allah diberi pilihan untuk tetap berada di dunia atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah." Seorang hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Seketika Abu Bakar menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayah ibuku, keluargaku, jiwaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah." Apa yang dikatakan Rasulullah? "Tenang, wahai Abu Bakar. Semua sahabat pun bingung, namun mereka mengerti bahwa itulah tanda isyarat dari Rasulullah." Para sahabat pun menangis dan Rasulullah kembali ke pangkuan Aisyah. Keesokan harinya, Fatimah datang ke rumah Aisyah. Biasanya Fatimah disambut oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah berdiri. Biasanya Rasulullah menciumnya. Namun sekarang tidak. Rasulullah sedang terbaring lemah. Fatimah menatapnya dan berkata, "Betapa besar kesakitan dan penderitaanmu, wahai ayah." Lalu Rasulullah berkata, "Inilah hari terakhirku merasakan penderitaan, wahai Fatimah." Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah dan Fatimah menangis. Kembali Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah dan Fatimah tertawa. Aisyah menanyakan, "Apa yang dibisikkan Rasulullah?" Fatimah menjawab, "Pada bisikan pertama, Rasulullah mengatakan, 'Rasulullah ingin meninggalkan kita semua.' Itulah yang membuatku menangis. Dan pada bisikan kedua, Rasulullah berkata, 'Rasulullah, aku adalah orang pertama yang akan menyusulnya.' Dan itulah yang membuatku tertawa." Pada suatu saat, ada seseorang yang mengetuk pintu. Lalu Fatimah membukakan dan berkata, "Ada apa? Rasulullah sedang sakit." Orang tersebut berkata, "Aku akan bertemu Rasulullah." Fatimah kembali berkata, "Ada apa? Rasulullah sedang sakit." Lalu Fatimah menutup. Rasulullah memanggil Fatimah dan berkata, "Wahai Fatimah, itulah malaikat maut yang akan memutuskan kebahagiaan sementara, wahai Fatimah." Seketika Fatimah tak dapat menahan rasa tangisnya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah?" Jibril berkata, "Allah telah menunggumu di syurga. Malaikat-malaikat telah menunggumu di pintu-pintu langit." Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak tersenyum. Jibril menanyakan, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tak tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati? Bagaimana dengan umatku? Di mana umatku?" Lalu Jibril menjawab, "Aku pernah mendengar Allah berfirman, 'Tidak ada umat yang akan masuk surga kecuali umatmu yang pertama masuk surga.'" Seketika ruh Rasulullah diangkat. Rasulullah semakin menderita rasa sakitnya. Rasulullah berkata, "Wahai malaikat, betapa dahsyatnya rasa sakit ini." Lalu Rasulullah berkata, "Jika engkau mau, wahai Allah, timpahkan segala rasa sakit umatku terhadapku." Lalu Rasulullah semakin menderita sakitnya. Sakitnya seperti dicacah menggunakan pedang. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengatakan,
ingin kembali kepada Allah, ingin kembali kepada Allah. Tangannya dihadapkan ke atas dan berkata, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itulah akhir dari Rasulullah. Maka dari itulah, marilah kita bertakwa kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti akhlak Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dan bersalawat kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.